nanti dimarahin sama ini kok itu nggak terkenal yang nama-nama lo bro. Mari beu. Tadi beu. Oh, 50.000. Hai dong Ryu Sensei. Des, minasan oyanki desu ka? Akhirnya semalam datang barana yang kemarin Sensei pesan ya. Tapi Ikun Dikun belum tahu. Ya, karena Sensei mudah rahasiakan sama Ikun sama Dikun. Apa yang Sensei pesan adalah... Hai, sudah kita mengenal 1000 PC. Yeay. Akhirnya datang. Ya, kenapa kali ini Sensei pesan sudah kita mengenal apa lagi 1000 PC? Kemarin Sensei lihat di YouTube katanya ada emas. Ya belum tahu ya apakah benar atau tidaknya. Karena cuma 10, pasang 20, 30. Wah, ada emasnya. Curiga kah? Ya. Biar teman-teman tahu faktanya gimana. Nanti Sensei bikin penelitiannya. Yes. Tapi sebelumnya, ya Ikun-Dikun belum tahu ya. Jadi mau bikin kejutan Ikun sama Dikun. Let's go. Akhirnya udah beres, udah ready, udah setting up. Oke. Ya, tinggal bikin kejutan Ikun sama Dikun. Oke, sudah setting kamera. Oke, sekarang coba panggil Ikun dulu ya. Akhirnya udah sembunyi di bawah snack zaman now. Oke, sekarang coba telepon dulu ke Iko. Hai, moshimoshi. Moshimoshi, Iko. Hai. Sumase, itu Sensei ada yang harus menyampaikan sesuatu di stadio. Itu sekarang bisa ke stadio boleh? Gitu, ya, yeah. Yep, onegaishimasu. Oh. A few moments later. Huh? Oh. Dikun. Yes. Oke, Iko. Sekarang panggil Dikun ya. Oke. Dikun. Maaf, Sensei ada yang mau menyampaikan sesuatu di stadio. Jadi sekarang ke sini boleh? Ya, onegaishimasu ya. Hai. A few moments later. Huh? Jadi sampai habis semua ya.
bisa mulai ya. Oke, ayo. Let's go. Hai minasan, udah setting ya? Ya, udah beres ya? Ya. Oke, terus kali ini untuk penjaga-jaga itu ya. Kalau kami itu nggak mau sia-siakan makanannya juga, tujuannya bukan seperti itu gitu ya. Tapi emang terutama itu penelitian. Nah, apakah emasnya ada atau tidak? Ya. Terus apakah kira-kira 10.000 atau 5.000 atau 100.000 ada berapa persen gitu ya mungkin ya? Oh ya, jadi pas karena 1.000 ya jadi gampang hitung ya? Ah gitu. Ya biar ada apa namanya lebih detail penelitiannya gitu ya. Nah, terus balik lagi yang makanannya nggak mau sia-siakan, jadi rencananya kalau sudah beres, terus nanti satu packing. Ya, terus setiap packing itu nanti bagi-bagi ke anak-anak sekitarnya dan sebagainya gitu ya. Oke. Kira-kira gimana? Maksudnya hadiahnya? Ya, apakah emasnya ada hadiahnya? Kalau emas harusnya ada satu. Soalnya beli 1.000 ya. Iya. Ah, oke. Okay. Kalau Diko? Tidak mencurigakan. Nah, kalau Akase? Kayaknya kalau saya sih lebih ke uang-uangnya gitu. Oh, banyak bakal, ya, bakal banyak uangnya. Oh, iya. Kalau emasnya itu 5%. Oh, 5% iya. Kemungkinan. Terus kali ini itu ada sah baru. Ya, oke, Sophie-san. Hai. Gigi desu ka? Hai, Gigi desu. Nah, Sophie-san juga ikut Jepang dong. Ya, oke, terus kalau Sophie-san hari ini tolong masukin packing, oke, okay, terima kasih ya. Oke, okay, yoroshiku ya. Oke, okay. Ayo, terima kasih. Oke, okay, kalau begitu, langsung ya mungkin ya, biar cepat-cepat gitu ya. Takutnya nanti dimarahin sama. Ini kok itu nggak terkenal ya nama-nama lo bro. Oke, okay, let's go. Oke, okay, cepat-cepat ya, dan durasinya ya. Oke, okay. Woi, langsung 2.000, 2.000 ini. Udah. Oh, ada. 2.000 rupiah. Oh, enggak ada. Wih, 5.000. Oke, 2.000. 2.000. 5.000. Oh, ada dua. 5.000. Wah, mantul. Wih, mantul. 10.000. Ah, 2.000. Oh, 20.000. 20.000. Dua ribu. 5.000. Wih, 50.000. Mantap. Akhirnya. Oke. Oke, bagus. 2.000. Rp50.000 lagi. Wih. Yes. Mantap. 5.000. Rp10.000. 5.000. Ah. Belum ada emasnya. Aduh, udah sedikit lagi ya. Iya. Oh, enggak ada ya. Ini ya. Rp2.000. Rp2.000. 50.000. Wih. 2.000. 2.000. 3.500. Zong. 2.000. 2.000. 3.500. 5.000. 2.000. Habis akhirnya. Coba lihat. Sini enggak ada apa-apa ya. Ya. Emas enggak ada. Ah.
selesai. Ya, aduh capek banget ya. Aduh, terus ya si sama kami itu udah mandi sama ganti baju juga. Soalnya udah kayak minyak nih. Ya, terus kalau HKC sama Sopi masih namanya apa? Packing ya. Ya, masih dari packing di belakang ya. Kalau kami itu ya bikin. Oke. Terus apa namanya? Pengumuman hasilnya juga kayak ya mungkin ya biar mungkin teman-teman juga penasaran jadi biar tahu gitu ya. Oke, ya kalau gitu langsung aja ya. Coba kita lihat dulu hasilnya. Akhirnya sudah saya disusun. Inilah hadiahnya. Oh my god. Gokil. Oke, coba lihat dulu yang paling ujung ya, Rp1.000. Itu durapan lembar ya. Tapi sebenarnya ya kalau ini hadiahnya 2 lembar. Satu senang zaman now berarti 2.000 langsung dapat. Oke. Nanti hitungnya masuk ke Rp2.000 ya. Terus sekarang lihat dulu, Rp2.000. Gokil, banyak banget. Terus lihat ada banyak yang hitam-hitam juga. Bukan yang bisa cerai kertas dan uangnya. Oke, terus kami dapat 800 lembar. Next, Rp5.000. Kami dapat total 165 lembar. Next di Rp10.000, totalnya 12 lembar. Terus Rp20.000 dapat 10 lembar. Terakhir Rp50.000 dapat 7 lembar. Inilah yang kami dapat hadiah dari 1000 snack zaman now. Hai, oke teman-teman, udah lihat hasilnya ya. Terus sekali lagi ya, udah lagi hasilnya ya, kalau Rp2.000 itu 800 lembar, totalnya itu 1.600.000. Oke, terus kalau untuk Rp2.000 dengan 800 lembar ya, Rp1.000 juga udah masuk ke sini ya, itu presentasinya itu 80%. Iya. Terus kalau untuk Rp5.000 ya, Rp5.000 itu 165 lembar. Kalau ini totalnya 825.000 rupiah. Ini presentasinya itu 16.5%. Terus kalau Rp10.000 itu 12 lembar ya. Jadi 120.000 ya. Ini presentasinya 1.2% ya. Terus Rp20.000 ya. Rp20.000 itu 10 lembar. Ya, jadi dapatnya 200.000 totalnya ya. Nah, kalau presentasinya 1%. Terus selanjutnya itu terakhir Rp50.000. Ya, itu 7 lembar. Jadi dapat 350.000. Wih, lumayan. Ya, walaupun 5 lembar tapi besar ya. Iya, paling besar. Ini presentasinya itu 0.7%. Ya, itu sayangnya itu Rp100.000 enggak? Enggak ya, ya. Terus ada emasnya? Nyari emas ya? Iya, lupa. Tadi itu jarang senang-senang ya. Wih, 1.600. Lupa, kita tujuannya beda. Iya, itu emas ya. Emasnya mahal ini. Ya, tapi enggak ada. Iya. Iya, jadi kemarin kita juga lihat-lihat nonton-nonton YouTube ya. Yang 10 pak atau 20 pak. Wah, langsung emas gitu kan. Itu stop. Oh. Terus yang zonk yang kita masuk sama sekali itu sebenarnya ada 6. Nah, jadi ini juga pun 0.4%. Ya, jadi kalau dalam 1000 pieces snack zaman now itu berarti jumlahnya ada berapa yang berhadiah? Itu 994. Jadi presentasi yang ada berhadiah itu 99.4%. Terus kemarin itu obrol-obrol itu yang kira-kira cost-nya yang snack zaman now itu berapa gitu. Kurang lebih mungkin kita itu prediksinya mungkin contoh Rp1.000 ya. Kali 1000 PC jadi 1.000.000. Terus yang berhadiah dari snack zaman now yang secara uang itu Rp3.095.000 totalnya. Berarti Rp3.095.000 plus Rp1.000.000 itu
4.925.000. Iya, sekiranya. Iya. Uangnya saja di sini itu 3.095.000 ya. Itu juga pun lumayan. Iya. Ya, karena kalau kami beli 1.000 PC di Shopee ya, jadi nggak termasuk ongkir juga ya. Itu 6.275.704 rupiah. Jadi mungkin uangnya saja itu sudah hampir setengah sudah dapat. Iya. Jadi 50% sudah balik. Jadi ceritanya walaupun 6.000 rupiah satu pak, tapi ya satu pak itu jadinya 3.000 rupiah. Iya juga ya. Iya. Oh, lumayan. Terus yang total yang presentasi yang namanya bari modal itu mana ya? Namanya beli senang ya, jadi tujuannya beda ya. Tapi emang ceritanya ya kalau hasil penelitian itu emang dari 6.275.704 rupiah yang untuk 1.000 senak zaman now. Nah, terus kami dapat berhadiah secara uang itu 3.095.000 rupiah plus jajan snacknya juga sudah dapat. Itu 1.000 box atau 1.000 PC itu 1 juta, jadi 4.095.000 rupiah. Presentasinya itu 65.3%. Oh, ya, lumayan juga. Ya. Kalau ikut gimana? Memang pinter ya, apa namanya, sellernya ya, strateginya. Nah, strateginya gitu. Jadi setiap box itu memang ada hadiahnya. Gitu. Kalau anak-anak ya pasti senang banget. Iya. Oke, Diko gimana? Kalau tujuannya untuk cari emas enggak ya? Iya. Tapi kalau memang untuk happy-happy aja, snacknya bisa dimakan, terus iseng-iseng lah, siapa tahu ada uangnya itu mungkin ketika dapat uang akan senang banget gitu kan. Iya. Kalau mau beli ya tujuannya untuk makan aja lah. Ya, saya juga sama. Jadi kalau strategi dari toko itu sangat bagus ya. Misalnya itu sangat bagus ya. Misalnya yang beli 10, berarti ada kemungkinan dalamnya ada 8 gitu kan. Ya, jadi lumayan juga kan. Jadi tetap kayak anaknya senang. Walaupun mungkin 6.000 itu agak mahal. Jadi kamu jangan beli gitu ya. Kalau secara apa namanya ya, kalau main game atau kayak apa namanya cari beruntung, tapi kadang-kadang aja. Kalau syukur-syukur kalau dapat emas ya senang ya. Apalagi dapat senangnya juga. Terus kalau menurut saya, ya kalau yang di YouTube-YouTube ada konten-konten yang senang sama kamu dapat emas dari 20 box, ada 20 PC, 30 PC. Itu yang kalau menurut saya curiga gampang kan? Ya kalau ini emang nyatanya ya, ya jadi emang asli. Ya settingan ya. Settingannya emang nggak ada sama sekali. Langsung di Shopee ya, 1000 PC langsung datang, langsung unboxing ya. Nyatanya tidak ada. Ya, tapi bukan maksud apa-apa ya. Kalau ini mah untuk yang penelitiannya saja ya. Jadi bukan maksud ya. Ya, jadi kalau emasnya enggak ada jadi jangan beli itu enggak ya. Tetap kalau bagi saya sih itu rekomendasi. Ya, senang ke mana tuh? Seru. Enak juga ya. Enak juga ya. Oke, ya udah cukup. Kalau dari teman-teman ada yang mau ngasih saran konten selanjutnya ya. Ya, untuk apa? Barangkali ada yang ciki lain yang snack lain yang tadi atau yang mau bunuh apa atau ya pengen tahu presentasinya ya, itu yang mau penelitian dari sese gitu. Nanti tolong di komen nanti ya kalau misalnya ada yang cocok kayak murah nanti kami mau coba ya. Oke ya teman-teman, terima kasih banyak sampai terakhir ya. Nanti tolong menunggu dengan senang hati selanjutnya videonya ya. Oke, jadi apa pun ada, dong. ありがとうございました。バイ。